Okey, itu dia. Kita sekarang berada di segmen Wanita Ideal ya, untuk berkongsi bagaimana sebenarnya warna boleh memainkan peranan untuk menjaga emosi kita baik lelaki maupun wanita. Jadi hari ini kita bersama dengan salah seorang pakar terapi yang dikenali sebagai Coach Nora Zian. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Comel orangnya. Okey, jom kita cerita sedikit macam mana sebenarnya warna ni boleh menyentuh emosi seseorang itu. So sebelum saya share mendalam tentang terapi yang kita akan buat demo sebentar lagi, saya nak kenalkan dahululah, ini sebenarnya adalah salah satu teknik untuk menyembuhkan emosi. Kita ada beberapa lagi terapi-terapi yang lain untuk mengalirkan emosi-emosi yang terpendam dan tersimpan. Ramai orang yang selama ni dia tak berani nak cerita masalah ataupun pura-pura happy, pura-pura suka, sedangkan di dalamnya banyak emosi-emosi yang bergelora yang tak mampu terluah. Jadi melalui terapi garis rasa ini, kita alirkan melalui warna-warna dan teknik-teknik garis rasa yang ada dalam buku ni. So saya akan buat demo sebentar lagi. Sebelum selain daripada terapi garis rasa, kita ada juga sediakan terapi getar rasa. Getar rasa ni dia ada quotation-quotation yang bila kita buka saja buku ni, ketika mana hati kita tengah down ke ataupun tengah macam was-was ke, bila kita buka aje kita akan dapat satu macam suntikan semangat yang kena dengan situasi kita pada saat itu. So itu dulu pengenalan sebelum saya buat demo. Dan yang paling membimbangkan sebenarnya kenapa saya buat program-program seperti ini adalah bila kita lihat sekarang isu-isu sakit mental, isu-isu kemurungan, anxiety disorder, penyakit-penyakit yang melibatkan emosi dan mental. Okey, sebenarnya saya izinkan saya kenalkan dulu, maksudnya emosi dengan mental itu macam mana boleh terjadinya sakit mental. Okey, di peringkat awal dia tentang emosi itu sendiri, emosi kita sendiri yang tidak disembuhkan, emosi kita sendiri yang tidak diuruskan dengan baik. Bila lama-lama tersimpan, tiba-tiba dia meletup. Bila meletup, dia ada start, dia melibatkan kita punya otak punya chemical dan akhirnya terjadilah sakit mental ataupun penyakit-penyakit yang sekarang baru-baru ni kita dengar, ada yang hilang, ada yang larikan diri sebenarnya, ada yang mak bunuh anak. Sebab klien-klien saya biasa berhadapan dengan klien-klien macam tu, yang ada dengan suara untuk bunuh-bunuh orang. Sebab asalnya daripada emosi itu sendiri. Bila kita semak-semak sejarah, ada juga trauma-trauma masa silam, ada yang isu dengan pasangan, yang paling mereka rasa hidup mereka ni tak ada sokongan lah. Dan yang paling kita buat kajian wanita lah. Saya punya segmen market kebanyakannya wanita. Dan saya sendiri ada sediakan satu platform yang diberi nama Satria Cinta Circle. Di situ kita akan kumpulkan seramai mungkin positif-positif circle yang akan support anda. Yang bila anda ada masalah, bila anda ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan anak-anak, ada masalah dengan diri sendiri. Ramai orang tak tahu tau, dia ingat ke masalah dengan orang je. Tapi masalah dengan diri pun lagi bahaya. Yang tak diluahkan dia bahaya tu. Masalah dengan diri dia macam mana? Ini fokusnya kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi wanita. Hence the colour of the book lah. Sebenarnya warna merah jambu. So sangat sesuai untuk wanita yang menyentuh hati dia, yang kena dengan wanita. Kenapa saya sediakan platform tu untuk wanita? Sebab pada saya, wanita lah yang bila wanita itu sihat, generasi akan sihat. Tapi warna feminin, tapi tidak bermaksud lelaki tak boleh pakai. Sebab kita it takes a real man to wear pink. Sebab kita punya klien pun sebelum-sebelumnya ada lelaki juga. Mereka pun ada emosi. Lelaki pun ada emosi. Mereka pun kadang-kadang di luar nampak maskulin, tapi di dalam ada taman. Taman. So perlukan penyembuhan juga, okey?
Okay. So kita nak buat demo sikit lah. Jom, jom kita mula bagaimana sebenarnya warna ini boleh membantu seseorang itu. Okey, saya terangkan dulu tentang buku Garis Rasa ini yang dikeluarkan daripada program Cerminan Diri Pantulan Rezeki. Daripada program tu saya hasilkan satu buku yang boleh merawat emosi melalui terapi mewarna. Dan ada beberapa terapi-terapi lain yang boleh menyembuhkan emosi anda. Alright, so dalam ni dia ada 31 hari terapi mewarna. Dia bukan mewarna biasa-biasa, tapi di depan dia ada manual bagaimana untuk memulakan terapi. Ini hari pertama. Setiap garis ni akan merawat emosi anda. Setiap garis ni dia ada cerita yang tersendiri. Setiap kali anda memilih color dan setiap kali anda mewarna, akan hadir beberapa perasaan, emosi-emosi yang luar biasa yang akan hadir ketika anda melakukan sesi ini. Dan paling special pada anda yang ada buku ni, dapat group support percuma. Dia bukan anda beli buku, lepas tu buat sendiri kat rumah. Kita akan bagi kelas online dalam grup FB dan kita akan support anda selama 31 hari dan kita ada jemaah yang menyokong anda. Maksudnya anda tak keseorangan. Maksudnya anda bukanlah melalui fasa-fasa ni sendiri. Ha. So dia ada juga latihan setiap hari. Lepas mewarna anda boleh kongsikan pengalaman, betulkan niat. So dari situ kita akan riset kenapa 31 hari. Kerana 31 hari adalah proses programming untuk membina habit baru. Sama ada karakter kita, personality kita ataupun programming minda. Ramai orang kata, macam mana saya rasa dah fikir positif. Tapi ada juga suara-suara yang berbisik negatif. Kenapa? Selalu ramai cakap macam tu. Ia adalah tentang kita punya programming ketika kecil lagi. Apa yang biasa di-install dalam minda kita. Ataupun apa pengalaman-pengalaman yang kita pernah lalui yang menyebabkan fikiran kita terfikir macam tu dan dia jadi bilis sistem dalam tubuh badan kita dan pemikiran kita. Okey, saya nak tahu juga macam mana sebenarnya. Adakah pemilihan warna ini akan menentukan emosi seseorang itu? Okey. So, okey, contohnya warna merah dia memberikan maksud tertentu. Lapar. Saya difahamkan. Merah itu bukan seksi ya? Bukan seksi. Dia boleh boleh juga kalau lapar ke boleh sebab tu dia bergantung atas kita punya minda sepas sedar. Okey, saya nak cerita keunikan warna ni adalah. Contoh kalau tadi kita punya pengacara cakap merah seksi. You cakap merah lapar. Nampak? Dia kenapa berbeza? Sedangkan dia satu simbol sahaja. Dia bergantung dengan minda separa sedar kita. Yang ni programming dalam minda kita. Pada wanita yang cantik sebelah saya, agak seksi cantik ni. So dia nampak merah, seksi. Sebab tu bibir dia merah. So bagi yang si handsome sebelah saya ni, dia nampak merah, lapar. Sebab dia tak sabar lagi. Itulah signal yang dihantar oleh minda dia. So, dia macam tu. Kalau macam tu, semua warna pun jangan terlapar. Alright. So, sebenarnya pemilihan kali ni dia bergantung dengan emotion kita. Itu yang saya nak share sebenarnya. Dia pakai merah. Jadi, dia rasa saya sudah boleh kaitkan sekarang. So, jom kita buat. Saya akan pilih terapi hari ke-10 sebab dia ada something yang saya boleh cerita dalam ni. Okay, silakan. Alright. So, teknik dia sebelum kita mewarna, kita lakukan teknik pernafasan. Dalam kelas tu nanti saya akan ajar lah, saya akan guide. Okay, sekarang fokus kepada muzik yang anda dengar. Ambil masa sejenak untuk tenang dan bagi tahu pada diri anda, aku semakin tenang. Bagi tahu pada diri anda, aku semakin tenang dan damai. Dan sekarang, tarik nafas anda di hidung. Tahan dan lepaskan perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas anda. Tahan dan lepaskan perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas anda. Tahan dan lepaskan. Sekarang boleh lihat di senarai latihan. Senaraikan niat anda untuk menjalani terapi ini. Sebab setiap hari kita mempunyai emosi yang berbeza.
Setiap hari kita berjumpa dengan orang yang berbeza. Setiap hari kita melalui situasi-situasi yang berbeza. Jadi niat kita setiap hari pasti berbeza. Jadi hari ini, apa saja niat yang hadir, yang terlintas tanpa dirancang, itu yang paling tepat tekniknya. Jadi dia akan aktifkan minda separa sedar kita. Dia akan keluarkan segala trauma ataupun energi yang tersimpan. Emosi adalah emotion. Emosi yang bergerak. Maksudnya, kalau kita tak nak marah, kita tak boleh kata, aku tak nak marah. Tidak. Sebab energi, hukumnya tidak boleh ditolak. Bila tolak, dia akan datang. Sebab dia tenaga. Dia akan datang lebih. Tanya tak nak marah, masa itulah nak marah. Masa itulah jadi raksasa. Lepas tu. Kan? Tapi tekniknya hanyalah yang kita perlu alirkan, kita sembuhkan dan kita damaikan ia. Barulah dia tak akan attack lagi kita. Kita menjadi kurang panas baran, kita menjadi orang lebih tenang. Sebab orang yang tenang, dia akan dapat banyak rezeki. Orang yang tenang, dia akan menjadi magnet kasih sayang. Orang suka dekat dia, orang suka dengan aura dia. Dan orang boleh rasa, sekejap je dia ada dekat tempat orang, orang rasa teringat-ingat. So, nak ke rasa teringat-ingat, sayang-sayang begitu, rezeki melimpah ruah. So, pengalaman saya bila kita anjurkan proses terapi demi terapi ini, ramai yang dulunya jumpa orang yang mengkhianati saja. Hidup kita ni jumpa orang jahat, 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 jahat. Macam jalan cerita drama tu jahat je. Tapi boleh reset dalaman dia, reprogram balik. Selepas tu asyik jumpa orang yang baik-baik saja. Coach, kita mulakan kita dengan mulakan sesi mewarna. Alright. So, saya akan pejamkan mata saya dan saya akan ambil saja apa yang color yang terlintas di saya punya minda separa sedar. Okey. Oh, ni bergantung. Tutup yeah, mata, pilih satu. Pilih satu. Okay. Hari ni coach memang biru lah. Biru ni dia ada kaitan dengan komunikasi. Kalau kita banyak program yang melibatkan bercakap, kita boleh amalkan memakai pakaian-pakaian yang berwarna biru. Pada warna rasmi kita, Syu, sepatutnya biru. Dan biru juga dia ada kaitan dengan kedamaian dan ketenangan. Alright. So, bila kita tengok langit, apa yang kita rasa? Tenang. Yes. So, bila kita tengok biru, itu adalah terapi yang menenangkan kita. Sebab color ini dia berkaitan dengan alam. Kita bangun tidur pun semua ada warna kita tengok. Pandang pokok, nampak hijau. Okey, dalam daun ini, cuba tengok garisan bulat-bulat ini adalah emosi. Garisan bulat-bulat adalah emosi. Okay. Ini emosi. Emosi yang berbeza. Ini apa? Contoh, bila saya cakap muka surat hari yang ke-10. Alright. So ini maksud dia dalam garisan yang lorik panjang-panjang ni, dalam hidup kita ada je time mendata, betul? Ada ketika hidup kita mendata je, tak ada ujian. Okay, garisan ini melambangkan emosi. Ya. Semua ada, garis panjang. Ya. Okay. So garis panjang ni membawa makna dalam perjalanan hidup kita ada je waktunya kita melalui tanpa ada ujian pun. Ada, ada ketikanya. Jadi sekarang coach pakai merah. Maksudnya apa? Okay. Semangat dan keberanian. Dari tiga maksud dah sekarang ni. Right. So sekarang kita tengok yang turun dan naik. Dalam hidup kita ada fasa naik, ada fasa turun. Ada fasa naik, ada fasa turun. So kita akan terrefleksi melalui coloring sesi ni. Masa kita mewarna, setiap orang akan dapat refleksi yang berbeza. Coach, boleh kita cuba? Boleh. Boleh. Alright. Jadi kita tutup mata, pilih satu. Pilih satu color. Sebelum tu, pasangkan niat, tenangkan diri, okay. Cuba. Okey, tarik nafas. Silakan. Dia dalam hati tak taman. Nampak? Maskulin di luar. Told you, takes a real man to wear a pink. Terus menerari pada merah jambu lah, Terence. Okay.
Masuk yang dalam di kelopak tu. Alright, mula di situ. Sini. Alright, ini pada bawah. Di kelopak apa maksud dia? Ah, nanti. Nanti selepas dia warna baru nanti kita tak jadi warna. Oh ya. Yeah. Okay, oh my. How are you feeling? Hungry. Intensity color itu adakah memberikan maksud juga? Ya. Yeah. Okay. Yeah. Ada maksud ni tadi. Okay. Okay, silakan dulu. Ah, nanti kita cakap untuk mereka pilih. Ha, pilih. Yes. Okey, tolong kocang-kocang. Kocang-kocang, kocang-kocang. Tutup mata. Amber. Okay. Biru. Ah, alright. Okey, saya pilih ya. Okey. Okey. Silakan. Small one. Kena colour semua lah, eh? Uh-uh. Ya ampun, dah lamanya tak berwarna. Ah. It's been a while, eh? Okay, coach, rumusan coach right. Tentang pilihan warna kami berdua. Okay. Alright, cuba tengok. Saya rasa Shu menipu tadi tapi tak apa. Okay, hey, I didn't look, okay? Cuba tengok dia punya tekstur, dia punya tekanan pada colour ni. Okay. Lembut je. Maksudnya orangnya sangat tenang. Check it out. Dan orang orangnya sangat tenang dan sangat sebenarnya sangat penuh kebaikan. Penuh kasih sayang. Dia cepat kesian dekat orang. I didn't say. Tak pergi saya berkawan dengan Terence. Walaupun dia di luarnya jahat nakal-nakal. Alright. So, okay. Yang ni kalau kita tengok di permulaan dan di pucuk. Maksudnya orangnya dia suka yang sesuatu yang mendamaikan je. Kalau benda menyesatkan dia serabutlah. Kalau benda-benda apa? Yang menyesatkan dia, dia serabut. Okay. Eh, betul lah. Kan? Okey. Bagusnya. Dia tak suka yang benda yang menyerabutkan dia, benda yang terlampau kompleks sangat untuk dia, kan? Terima kasih. Kita telah dapat satu ilham baru daripada coach, pemahaman baru tentang diri kita. Bagaimana penonton-penonton kita boleh hubung dengan coach? Anda boleh follow saya punya Instagram Coach Norazian, page saya Coach Norazian dan FB saya Norazian. So kalau ingin nak tahu lanjut pasal buku-buku ni semua, boleh klik link www.norazian.com. Mungkin saya ringkas saja boleh kongsikan juga berkenaan dengan getah rasa ni. Okay. Saya lihat dia berbeza sikit dengan sudah diwarnakan. Ya. Okey. So buku getah rasa ni adalah buku suntikan motivasi, kata-kata yang pendek yang supaya senang untuk memprogram dalam minda anda. Bila anda, kita ada 100 quotation di dalam ni, kita ada 100 kata-kata yang dia hadir sekali. Bila anda mewarna dan anda selak buku ni, dia akan kena dengan anda punya situasi ketika itu. Dia seperti memujuk hati anda, dia seperti membuatkan anda lebih kuat, memberi suntikan semangat, memberi suntikan motivasi supaya anda terus bangkit. Dia macam tu. Baik. So dia ada 31 hari dan pengalaman tu sangat berbeza untuk setiap orang. Terima kasih kita ucapkan kepada Coach Norazian Zian kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan memberi pencerahan tentang warna dan impaknya kepada kita dan emosi. Terima kasih. Semoga terus dapat bantu masyarakat Malaysia yang mempunyai masalah emosi dan sebagainya. Lupa anda boleh ke Instagram beliau untuk mendapatkan khidmat nasihat yang sewajarnya dan mengelak anda daripada mengalami masalah tekanan, depresi dan sebagainya. Dan berhentilah menyalah tafsir warna. Kerana warna merah jambu, tengok apa maksudnya sebenarnya. Lapar. Okey. Terima kasih sekali lagi Coach Nurzianya.